Kami dari tim pemakaman Kabupaten Jember mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Di tengah kesibukan memakamkan jenazah korban COVID-19, petugas pemulasaran jenazah COVID-19 di Jember masih sempat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Di sebuah tempat pemakaman umum, para petugas juga berpesan agar warga merayakan Idul Adha di rumah demi keselamatan bersama. Ucapan selamat Idul Adha dan kinerja petugas pemakaman yang mengubur puluhan jenazah korban COVID-19 turut mendapat perhatian dari warga sekitar. Saya selaku warga juga mengapresiasi banget bagi teman-teman relawan yang petugas pemakaman yang di saat sulit seperti ini, di saat wabah seperti ini masih antusias mengucapkan selamat Idul Adha di bulan yang penuh sulit sebenarnya, tapi penuh berkah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Tawaf TV melaporkan.